lebih milihnya ke coklat. Dia bilang apa deh pokoknya yang warna coklat, kata Yosi. Oh ya udah gitu. Oh, dipadu-padankan. Oke, kita boleh masuk ke dalam lagi. Silakan loh. Wih, mari. Apaan nih? Nah, ini ya. Apaan nih? Wih. Ini anggap aja seperti rumah kami, Lo memang rumahnya gimana? Oh iya. Nanti mau kita bahas satu-satu ya. Ini serasa mau masuk apartemen ini rasanya ya. Kayak duplex gitu ya. Ini kayak ada ini dulu dari sini kali ya, Kang ya. Ya, cermin ini. Ada cermin lagi ya kan? Ini ada feng shui-nya atau apa nih sebenarnya? Kenapa dipasang cermin di sini? Ya itu kayak biar gede aja. Dan gak ada lagi, gue bingung gue harus taruh apa lagi di situ. Antingnya susah nggak dapetin cermin kayak gini? Ini lucu deh. Ini aku dapetnya pas lagi garage sale. Jadi temen aku jual-jualin barang-barang gitu. Terus gue beli aja. Pas. Jadi nggak tahu bahwa itu akan pas di sini gitu. Nah kalau yang ini nih kayak gini dapetnya dari mana nih? Ini di Bali juga sama. Pintu di Bali. Ya. Tapi sebenarnya ya? Jawa, ini Gebyok Jawa. Cuman ini dari Bali aku belinya. Nemunya di Bali. Cuman ini ada yang onderdil-onderdilnya kamu ganti kan? Iya. Onderdilnya. Ininya aku ganti baru gitu. Tapi jadi pintunya sih lamanya enggak di ini enggak, dong, enggak. Cuman di coating aja tapi enggak diapa-apain lagi. Ini loh, ini juga lucu banget nih gambarnya nih. Thailand? Yes. Thailand ya, Bangkok ini ya. Ini wallpapernya nih, wallpaper pilihan siapa nih? Oh, wallpaper ini aku tetap rela, tetap ya. Ini keren banget. Ini maksudnya aksennya apa nih? Cuman kalau warna, warnanya tuh warna Yosi. Karena Yosi seneng warna coklat, jadi dia lebih milihnya ke coklat. Dia bilang apa deh pokoknya yang warna coklat, kata Yosi. Oh ya udah gitu. Oh, dipadu-padankan. Oke, kita boleh masuk ke dalam lagi. Silakan loh. Ini apa ini? Gebyok ya, apa mana? Ini sebenarnya di belakangnya ada apa sebenarnya? Itu. Ini apa nih sekali lagi? Ini apa? Sekali lagi apa? Sekali lagi. Ini powder room. Nah, ceritanya powder room lagi. Ini apa? Aja. Powder room. Oh, powder room. Iya, jadi kenapa aku bikin di sini? Ini kan tempatnya kecil ya sebenarnya. Cuman nggak nyampe lah 1x2 meter gitu. Cuman waktu kemarin aku ke KL, aku tuh ngeliat aku makan ke restoran, terus dia toilet tuh kecil banget. Terus aku duduk di situ, aku bilang, oh ternyata bisa ya ruangan sekecil ini dijadiin toilet. Jadilah ini seperti ini. Terinspirasi dari dari restoran di situ. Kak, udah ini kita ini sekarang ini ada dapur nih. Dapurnya keren banget, ini dapurnya ya kan, serasi dengan ruangan yang lainnya ya. Meskipun nggak terlalu luas, tapi kayaknya maksimal banget ini semua ada di sini nih. Ini pintu, ini tadinya jendela. Ini kaca, ini jendela. Tadinya ini bekas jendela orang. Terus digabungin gitu sama pintu. Kayak Roma Irama aja. Silakan duduk. Santai dulu. Anggap aja seperti rumah kami. Kita sit down dulu, sit down ya. Eh tapi kalau ini beneran nih. Nah ini, tadi, nah, ini baru tadi mau ditawarin ya, jadi sekarang tawarin lagi nih. Tawarin lagi. Apaan? Nah ini juga mainan. Ini juga kue orang. Oh, ini Yosi baru bikin. Tadi Yosi bikin sendiri. Kamu suka ngomong ngaku. Ini gitu. Itu tadinya nasi, cuman dibuat kue, jadi saking kreatifnya apa-apa di daur ulang semuanya. Tapi ini kayak ini bisa dimakan ya berarti ya? Bisa. Enggak, tanya Yosi coba. Disebut donat kan enggak ada bolongnya. Ini bisa makan. Ini tengahnya donat sebenarnya. Tengahnya donat. Tengahnya donat. Tengahnya donat, donat kan bolong. Iya. Oh, tengahnya diambil ini. Ini kue apa namanya? Beliin bedak juga bisa. Makarun. Namanya apa? Makarun. Makarun. Enakan mah erot ya. Mah erot mah. Kita makan jadi gede loh kuenya ya.